Dar. Nah, oke guys, kasih channel balik maning guys. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke guys, kali ini Kajet mau memperbaiki apa ini, lampu, ada speaker, gak tau lah pokoknya apa ini. Ini gak boleh hidup guys. Yes, pokoknya intinya rusak ini. Ini ada masuk, gak tahu ada batunya atau enggak tahu ya. 5 volt DC 1 ampere. Ini enggak tahu on off-nya dekat sini enggak hidup. Nah, lampunya di sini. Ini ada speakernya. Oke, guys, kita eksekusi, guys. Ini enggak tahu umurnya di mana ini. Oh, di dalam sana, guys. Oh. Dia sambungan di sini nih, guys. Wah, ini dilem mati ini, guys. Tahu ini bukanya gimana ini. Oke guys ya, ini saya buka dulu, umurnya di dalam sana ini, nggak tahu caranya, saya nanti saya akalin gimana caranya. Lemnya bukan lem itu guys ya, lem keras itu ya, bukan apa itu, bukan apa, lem bakar itu. Ini jalan satu-satunya pakai ini guys. Ya, kreasi saja ini. Dihilangin apa ini lemnya ini guys. Dia dilem ini ya ini. Oke guys ya, saya buka dulu ini. Oke guys. Ini saya sudah kreasi ya ini, sudah ha itu. Sudah boleh dibuka ini, tinggal dicungkel sedikit-sedikit itu. Ini kalau enggak digeraji enggak bisa guys, karena lemnya lem itu mati ya. Kotor ya. Nah, enggak tahu ini apa benda ini, enggak, ini apa ini, besi ya, ini buat apa enggak tahu. Oh, ini buat biar enggak jatuh besi. Nah, murnya di sini, dalam sini guys. Oh, ada airnya, bekasnya dalamnya guys, masuk air. Kita eksekusi guys. Udah karat semua guys. Ah, oh, ada batunya juga guys. Nah itu ada batunya juga, karat, nggak tahu problemnya di mana. Ini speaker ingat seperti itu, speaker aktif itu juga ini guys ini. Masuk cas. Oke guys, kita coba ini batunya dulu guys ya. Coba batunya ada setrumnya atau enggak. Kosong guys, batunya kosong. Kita coba masukin cas, kepalanya apa bulat. Nah ini ada ya. Nah, kita masukin. Nah, kontrolnya masih hidup guys ya, kontrol lampu, tapi nggak tahu boleh ngecas atau nggak tahu. Kita coba ini guys ya, di tempatnya batu sini setrumnya masuk atau enggak. Nah sini.
Dan sepertinya sepertinya ada sedikit, tapi belum tahu lagi ya guys. Ini caranya mau tahu, mau buka ini batunya dulu. Nanti kita cari batu lain, dia ada setrumnya atau enggak. Nah, itu macam saja guys. Boleh. Yang ini biasa saya buat coba-coba ini. Ini ada setrumnya lagi kalau ini. Nah, ini ada. Kita buka ini. Buka saudaranya. Nanti apa? Tahu guys ya problemnya di mana. Ini ada tulisannya main plus guys ya. Nah, kalau seperti ini kita coba dia mau ngecas enggak. Dia kadang ngoto guys ya. Kita udah buka, kita coba ini. Dia ada sedikit saja. Kalau apa? Ini sebenarnya kalau apa ini kontrolnya hidup. Sebenarnya mesin biasanya masih boleh dipakai guys ya. Ini kita macam ini saja. Ini ada setrumnya, kita coba hidupkan. Mana on off-nya? Ya hidup ya. Kalau nggak hidup mananya ada problem lain guys ya. Nanti kita cek satu-satu, ini kita coba saja dulu yang paling awal, pokoknya paling awal ini kita coba seperti ini. Kalau nggak boleh, mananya yang lain yang rusak guys ya. Ini kelihatannya nggak mau hidup ini guys, kita coba cari yang lain. Oh, apa saya cek dulu guys ya, mana satu yang rusak. Ini nggak tahu rusaknya yang mana, saya cek dulu karena kita tukar batu ini ada isinya ini guys. Ini pun nggak boleh hidup. Ini batunya boleh dipakai atau enggak saya belum tahu. Saya cek satu-satu dulu guys ya. Oke guys, ini tadi saya sudah obok-obok sampai dalam-dalam sini guys. Nah ini karat, ini saya buka sini, saya coba masuk sini tetap nggak boleh. Nah ini karat semua ini. Nah itu dia bekasnya masuk air ini guys. Nah itu dia lubang casnya ini, dia rusak di sininya. Ini pun kulitnya ini sampai terbuka ini guys. Nah ini, nah itu, nah itu dia rusak di ini guys ya. Nah ini IC regulator ini. Ini cas masuk pergi sini, lepas itu pergi sana. Kabel ini. Kalau ini rusak, dia gak bisa pergi sini, guys ya. Nah, ini tadi saya sudah tukar, saya carikan bekas juga, guys ya. Tapi masih bagus, boleh dipakai. Saya cek masih boleh dipakai ini. Bekas apa? Atau power bank atau apa ini? Bekas ya seperti inilah, guys. Nah, ini. IC regulator ini. Tadi ini saya sudah tukar sekali. Ya punya ini IC-nya. Mari kita coba guys ya. Harap-harap masih boleh dipakai kembali walaupun karat seperti ini. Ini batunya saya belum tahu lagi ya guys ya, boleh dipakai atau enggak. Nah, itu hidup. Nah, kita coba sini. Ada setrumnya enggak cas batu ini. Oke, udah jalan guys ya. Ini sudah boleh ngecas ini. Sudah boleh ngecas. Lepas itu ini saya coba batunya dulu guys. Saya enggak mau masuk solder sini, nanti lambat, nanti boleh. Ini tadi kosong guys ya batunya. Saya coba cas langsung direct gini, hidup atau enggak. Kalau enggak hidup mananya ya rusak batunya juga guys ya.
Ini kalau masih boleh dipakai, kita cas sekejap saja, sebentar macam ini, nanti dia sudah tambah setrumnya, guys. Kalau tetap nggak ada, kosong, mananya dia rusak. Rusak ini, guys, nggak boleh. Ini batunya pun ikut rusak, ini boleh ngecas. Sudah, ini sudah fungsinya tadi pun berfungsi, tapi enggak, setrumnya enggak bisa pergi ke sini. Nah, ini kita pakai ini saja, guys, ya. Pakai apa ini? Battery saya ini buat coba-coba. Kita solder. Tadi pertama tadi saya coba apa? Kasih ini battery pun enggak bisa hidup, guys, ya. Karena dari sini enggak bisa pergi sini, guys, ya. Ini on off-nya sini. Jadinya setrumnya enggak bisa patah kembali ke sini. Kalau sekarang harap-harap sini sudah boleh ada setrumnya. Harap-harap sudah boleh hidup, guys, ya. Ini buat tes saja, guys, buat coba saja. Ini, guys, doakan boleh dipakai, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi on off nya nggak tahu, yang atas ke bawah ini. Nah, sudah hidup, guys. Tuh, ini speakernya masih berfungsi. Nah, ini lampunya hidup bawah itu. Nah, itu. Oh, ini speaker aktif juga ini, guys, ya. Tapi enggak ada lubang USB nya enggak ada itu, ingat connect macam wireless, ah wireless itu. Ini tadi itu ada buat pindah lagu, lampu ini on off di sini. Nah, itu. Nah, ini lampu. Nah, itu merah, kuning, banyak lampu lah ini. Nah, oke, guys, ya, sudah berfungsi kembali. Ini pun walaupun dicabut ini casnya tetap hidup, guys, ya, karena ini ada setrumnya, ya. Ya, nah, karena ini batunya ada setrumnya, dia sudah setrumnya yang dari batu ini sudah pergi sini, ya. Mananya ini berfungsi sekarang karena ini regulator tadi saya sudah tukar ini. Nah, ini IC regulator ini. Oke, guys, ya. Ini tinggal saya carikan batu saja ini. Ini batunya ada kondem, udah rusak. Saya tukar ini saja. Nanti ini sudah boleh dipakai kembali. Ini pun masih berfungsi speakernya tadi bunyi, guys, ya. Oke, guys. Cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Siapa tahu saudaraku ada punya, gak tahu lah. Pokoknya speaker ini keras, hitungannya speaker aktif juga ini, guys. Walaupun sudah karat, ini masih boleh dipakai kembali. Ini koneknya pakai itu baru boleh, pakai telepon ini. Oke, cukup segitu saja, guys, ya. Semoga bermanfaat. Ya, siapa tahu saudaraku ada punya speaker aktif seperti ini atau yang lain, ya coba cek dulu, guys, ya, kalau mati total seperti ini tadi apanya yang rusak. Kalau kita masuk cas nggak bisa, nah, kita cek ini IC regulatornya ini, guys, ya. Ini penting ini, guys, ya. Kalau nggak ada ini nggak bisa bagi setrum, guys. Ini tadi saya sudah tukar, sekarang sudah berfungsi kembali. Ini pun sudah boleh buat ngecas, guys, ya. Nah, sudah boleh buat ngecas batu ini sudah. Guys, cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.